laga yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Gede Bage Bandung, itu dipastikan akan berjalan menarik. Pasalnya, kedua tim, baik Persib dan Kirab Persikabo, sama-sama baru menjalani sebuah pertandingan melawan tim lain usai dihentikannya Liga 2020 karena COVID pada Maret lalu. Pertandingan tersebut rencananya akan ditayangkan secara langsung pada sebuah aplikasi streaming pada pukul 15, yaitu di channel Persib TV. Dalam sejarahnya, kedua tim telah bertemu sebanyak 10 kali. Jumlah tersebut termasuk pertandingan uji coba yang digelar pada 2015 lalu. Saat itu, Persib Bandung harus takluk dari Tira Persikabo dengan skor 0-2. Hasil tersebut juga sekaligus menjadi kemenangan terbesar Tira Persikabo atas Persib Bandung. Untuk Persib Bandung sendiri, kemenangan terbesar atas Tira Persikabo terjadi pada putaran kedua ISC 2016 dengan skor akhir 4-0. Dalam pertandingan ataupun dalam pertemuannya, Persib Bandung berhasil keluar sebagai pemenang sebanyak 4 kali. Sedangkan untuk Tira Persikabo berhasil memenangkan pertandingan sebanyak 2 kali. Dan 4 laga sisanya berakhir dengan skor sama kuat. Persib Bandung pada tahun 2015 pernah mengalahkan Tira Persikabo dengan skor 3-0. Dan sebaliknya, Persib Bandung pernah kalah oleh Tira Persikabo, yaitu tepatnya tahun 2015. Tahun 2016, Persib Bandung pernah memenangkan dengan skor 4-0. Dan di tahun 2017, Tira Persikabo bermain imbang melawan Persib Bandung dengan skor 2-2. Persib Bandung tahun 2017 pernah memenangkan dengan skor 3-1. Dan tahun 2018, Persib Bandung bermain imbang 1-1 melawan Tira Persikabo. Dan di tahun 2018, Tira Persikabo bermain kalah oleh Persib Bandung. Dan di tahun 2019, Persib Bandung kalah oleh Tira Persikabo dengan skor 2-1. Dan di tahun 2019, Persib Bandung bermain imbang lagi melawan Tira Persikabo. Berikut informasinya, teman-teman. Dan mudah-mudahan kali ini, sore ini, bisa berlangsung dengan skill dan bisa menampilkan permainan terbaik oleh kedua tim. Yuk kita saksikan, bisa di channel YouTube Persib TV ataupun di Maxstream. Sekian dulu informasinya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.